Flashback. Gue pulang dulu, isi bensin, baru kita war. Kita start war lagi guys di sana guys. Dan gue pengen coba taroin Titan ya men ya, sebelum gue start war kan. Jadi Titannya gue spawn-spawnin dulu biar gak ketahuan gitu loh. Alright guys. Kan bukan kesalahan gue dong. Gue tenang aja lah. Oh ini tambahin lagi nih cacing yang kita dapat dari planet lain. Gue udah isi bensin. Coba gue lihat thread ya. Oh ini ada yang baru nih, apa nih? Worm key, apa tuh? Yang jelas gue harus beli ini lagi guys. Nah oke. Lanjutnya gue mau ngedeketin ke planetnya mereka dulu, terus gue racik titannya di sana. Nanti tinggal gue spawn aja titannya di planet mereka guys. Mana tadi? Oh sini nih. Wow udah banyak banget. Tapi ini masih kecil loh tuh, dibanding segini. Anjir lah nih game, planetnya banyak banget. Untungnya nggak semua planet ada isinya gitu. Oke bro, kita langsung cari planet intinya dia. Di mana ya? Mungkin ini guys. Ini mungkin ini nih planet intinya mereka guys. Langsung kita masuk aja. Aduh kalau kita serang planet intinya tuh nanti mereka bakal pusing tuh guys. Nyari duitnya susah. Kayaknya sih. Oh bukan bro. Bukan nih, bukan planet intinya. Ntar kita juga butuh bantuan bajak laut. Bukan bajak laut ya, bajak angkasa dong, ini kan di langit. Mana ya planet intinya ya? Biar langsung gua serang Titan aja guys. Oke, kita masuk sini. Kayaknya ini juga bukan deh men. Soalnya T-nya kosong. Biasanya tuh yang ada isinya T-nya itu 3 skornya. T ini nih guys, itu kan ada nama planetnya, half. Terus di sampingnya ada T tuh. T itu terraforming level planetnya. Kalau level planetnya 0 nggak bagus buat tempat tinggal. Biasanya cuman koloni sementara. Gue harus cari yang T-nya 3 atau 2. Tapi biasanya 3 sih. Gimana nih planet intinya dia guys? Nah ini T-nya 1 guys. Coba gue cek. Oke, ini cuma satu planet. Kayaknya nggak ada kehidupan yang bagus. Right, kita cari lagi. Masih ada 2 atau 3 lagi. 2 lagi. Oh, gue cek sebelah sini. Kayaknya 0. Berarti kemungkinan yang paling ujung nih guys, atau yang tengah ini. Tapi ini planet sendirian anjir di tata surya. Oke, T-nya 1 berarti yang ujung nih guys. Yang ujung sini nih. Kemungkinan yang ini. Oh kan ini T-nya 3 nih guys. Langsung kita serang ya kan, pakai Titan lah. Apalagi. Banyak nih guys. Langsung gua cari makhluk di sekitaran sini. Langsung kita tweaker aja guys makhluknya guys. Predator tweaker. Oke, apa yang ada di sekitar sini? Oh, ini dia nih, bro. Oke. Langsunglah gua ubah-ubah DNA-nya. Man. Oke, gua ganti. Anjir, Ki. Ayam kecekek, anjir. Buang ini semua. Kita nggak butuh. Gua pengen buat dia jadi monster banget, guys. Kepalanya gue buang dulu. Pakai mulut apa ya? Pakai mulut ini aja nih guys. Kita buat dia monster banget guys bentukannya guys. Gak tanggung-tanggung. Kasih ekor lah. Oke. Terus di ekornya gue mau kasih duri. Duri kayak gimana ya? Ini aja nih. Nah, mantep bro. Gue gedein. Oke. Terus dia gue tinggiin. Kakinya gue gedein juga. Tangannya juga sampai bawah. Oke. Tangannya kurus banget anjir. Harus gue gedein nih tangannya.
Terus tangannya gue pengen merangkak dia guys. Kayak gini nih. Kakinya ini agak ke belakang. Sebagian ininya kayak gini kali ya. Ini jadi binatang apa anjir. Bodoh lah. Kakinya pakai kaki ini nih. Kaki belalang. Alright. Terus kaki belakangnya gue mau kasih kaki ini. Oh dia seneng lagi. Dia seneng lagi. Eh kasih tanduk di seluruh tubuhnya bro. Biar serem. Alright. Habis dominator gue cemen anjir. Diserang sedikit langsung mati. Bukannya mati malah juga kadang gak nyerang. Kan ngeselin. Kita bikin monster baru aja lah. Alright. Kayak gini. Kasih ini lagi terus ya guys ya. Sampai atas. Pokoknya yang banyak dah. Ini gue gedein kali ya. Wah ini masih bisa lebih panjang loh. Tuh kan. Panjangin dulu. Baru gedein. Panjangin dulu. Baru gedein. Anjir serem banget gila. Taruh di atas kepalanya juga guys. Dia gak usah gue kasih mata lah ya. Gak guna juga anjir. Wah anjir. Serem banget gila. Terus gue kasih sayap perlu gak ya. Gak usah lah gue kasihin aja nih guys. Tahu nih fungsinya apa. Biar keren aja, biar keren. Alright. Wih. Wah serem bro. Oke, kita warnain. Gue pengen warna. Wih. Ini udah keren sih, tapi enggak. Gue pengen coba warna yang agak serem. Gue ambil warna acak aja nih bro. Oke, kayak gini coba. Kayak dominator gue di awal. Kayak ini coba. Wah oke nih. Kayak warna batang pohon guys. Oke kita kasih nama acak aja. Come on Scott Dark. Oh Darkomin. Gue kasih nama Darkomin dah. Alright guys. Oke gue udah bikin titannya nih. Tinggal gue taruhin aja guys. Mana. Nah ini nih. Kotanya dia sebelah mana. Ah ini dia nih. Nih guys. Kita taruh di kotanya ya kan. Alright. Langsung kita supersizer. Oh. Lah ini kabur dia. Boom. Alright guys. Kan bukan kesalahan gua dong. Bukan kesalahan gua dong. Gua tenang aja lah. Oh ini tambahin lagi nih cacing yang kita dapat dari planet lain. Bodoh ah. Oke guys, yang penting kalau gede kan nyusahin tuh. Wow. Oke guys, titan-titan gue udah pada turun guys. Gue masih banyak makhluk lain guys. Ini ada David juga guys. Right. Langsung supersizer. Wah, dia kabur bro. Dia masuk ke kota anjir. Wah, dia di dalam kota men, Davidnya men. Wah GG bro. Yah mati hewan gue. Titan gue mati anjir di laser. Yang di sebelah sini udah mati. Darkomin gue mati men. Taruhin lagi lah. Tenang saya tenang. Wah ini kuat banget David gue guys. Darkomin gue udah tewas. Payah banget. Kita bikin lagi men. Wah ini sebelah sini harus gue taruhin lagi guys. Harus sebelah sini diserang habis-habisan. Oke. Oh, Darkomin gue udah mulai masuk ke dalam kota, guys. Kita lihat. Bentar ya monster cacing gue diem aja, anjir. David gue di dalam kota juga. Wah, kita dibantuin Titan, bro. Untuk menyerang ini, bro. Sebelah sini masih ada makhluk-makhluk lagi, guys. Sekalian aja nih gue jadiin Titan, ya. Boom. Ayo bantu gue perang di kota. Anjir, diserang kaiju, bro. Langsung jerit gitu dia, men. Jangan gue yang diserang. Oh, langsung diserang dia gila. Kok berantem?
Bodoh banget dia. Malah berantem sama Darkomin gua, men. Darkomin gua tewas. Kita taruhin lagi, guys. Wah, ini ada dua makhluk lain, guys. Waduh, Darkomin gua jalan kemana-mana. Oke, guys, Darkomin gua. Alright. Ini guys, ada makhluk lain lagi, guys, sebelah sini, guys. Kita jadiin aja sekalian. Boom. Anjir. The best ini, bro. Menang kita ini, men. Oh, ini Darkomin gua versi 1 nih, guys. Anjir, Darkomin gua serem banget, gila. Duri semua. Wah, ini wah, mati dia. David gua bengong aja, men. Dia nyerang gua roket sih. Wah, anjir. Masa gua di roket, anjir. Gua diserang, bro, sama David gua, bro. Enggak tahu diri dia. Padahal dia gua yang ciptain, anjir. Oh, mati kan lu. Wah, lihat tuh, lihat tuh. Tewas dia, bro. Ayo, Darkomin, masuklah. Aduh, dia enggak bisa masuk, men. Gua harus nge-spawn David lagi di dalam sini, men. Oke. Langsung gua supersizer David gua kemana? Malah keluar. Boom. Alright. Satu kota sudah mau runtuh, Bung. Banyak banget titannya. Gua pengen tahu nih titan berkelahi ntar di dalam. Rusuh banget, gila. Wah, anjir. Wah. Itu pesawat siapa ditembak? Bukan pesawat gua kan? Bukan. Gua kira pesawat teman gua, men. Tapi bukan. Di roket, men. Oh, itu nih. Ada pesawat tempurnya mereka tuh, guys. Di roket, guys, sama Darkomin gua. Boom. Wah, anjir, serem banget, gila. Anjir, benyek, diinjek. Diinjek David gua, benyek, anjir. Gepeng langsung. Wah, ini dia, guys. Ini si Darkomin versi 1 gua, guys. Dia gak mau ikut perang. Gua tarik ke sini, guys, biar dia mau ikut perang. Ayo sini. Dia harusnya ngejar gua sih, guys. Ayo sini. Jangan nembakin gua dari jauh. Sini, ikut perang. Aduh, gua malah ditembakin doang, guys, sama dia, guys. Dia gak mau ikut perang, guys. Lihat kotanya, guys. Gila, langsung lenyap gini nih. Coba gua pentau, guys. Kalau kota tengahnya dilenyap, wah, hilang langsung, bro. Wah, langsung jadi epic fight, guys. Mereka langsung bertarung. Wah, David dikeroyok anjir sama Darkomin. Buset, diinjek. Oke, bro. Wah. Oke. Ini Darkomin V1 udah mulai join battle, guys. Ternyata tinggi juga ya Darkomin V1 gue ya. Wah, ini monster cacing gue mau ngapain gue nih, guys. Wah, gue diserang, guys. Langsung gue bom balik lah. Songong banget dia, guys. Gak tahu diri dia siapa yang nyiptain emang. Wah, Darkomin gue mati, bro. Oh, Dabita kalah. Aduh, gue juga mau meledak. Cabut isi darah. Wah, gila, gue diserang titan, bro. Senjata makan tuan, anjir. Oke, dia mati juga. Oh, kita lihat Darkomin V1 lawan Darkomin V2, guys. Ya, yang jelas yang menang V1 sih. Darahnya udah banyak kan yang V1, bro. Coba kita cek. 1131. 200. Aduh, wah, mati dia langsung. Sekali cekek. Waduh, gak berasa anjir senjata gua nih. Kalau yang ini berasa nih, tuh. Alright, ini ada spice, guys. Cuman gua enggak bisa ambil karena masih ada penduduk yang lain-lainnya di sini. Ntar gua kalau ngambil langsung mencuri, ntar jadi perang gua. Oke, ini makhluknya dia masih tenang-tenang aja sama gua kan. Langsung gua kasih ini aja ya, rider ini ya. Rider Ally. Rider Rally. Entice pirates to attack the planet, tuh, guys. Ini gua bisa naro bajak laut di sini. Tapi nanti aja di episode berikutnya. Oke, guys, jadi episode kali ini kita sampai sini aja. Ternyata kita belum bisa beli planet. Dan progres kita untuk saat ini, kita udah buat planet lain menyerah karena kita serang. Dan kita malah menemukan musuh baru di sini, Warbless Empire, guys.
kita lihat ke depannya nextnya, apakah Warbless Empire ini bakal menyerah juga, atau malah mereka jadi aliansi gue, atau malah mereka gue punahin bener-bener guys dengan bantuan Titan gue. Dan di next episode gue mau ubah pesawat luar angkasa gue ini jadi pesawat yang ada di opening gue guys. Oke, semuanya terima kasih banyak, sampai jumpa di video gue yang lain ya, jangan lupa di like dulu. Oke, wuh, pesawatnya bawa apaan nih? Itu bukan pesawat, itu perahu. Ada balon.